Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhatullahi rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita semua. Di antara kenikmatannya kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula, tidak lupa pula salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumil qiyamah. Ayyuhallahu rahimani wa rahimakumullah. Setelah kalian liburan semesteran yang selama liburan itu kalian manfaatkan untuk perkara-perkara yang bisa kalian lakukan, yang itu tidak akan bisa kalian lakukan kalau tidak ada liburan. Di antaranya refreshing otak pikiran yang sebelumnya ujian penuh dengan menghafal, membaca, mengulang pelajaran, yang di situ ada ujian berhari-hari, ada kejenuhan, ada kebosanan, maka ada waktu libur untuk memulihkan pikiran menjadi tenang, santai. Yang diharapkan setelah liburan selama 2 minggu itu santri kembali ke pondok dan mulai semangat lagi untuk belajar dan belajar. Belajar, membaca, menghafal yang tujuannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ilman yanfa'uni. Kalian baca doa ini memohon kemudahan agar dimudahkan untuk belajar ilmu syar'i. Kemudian ayatullah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita membahas bab minasyirki an yastadzitha bi ghairillah aw ayyad wa ghairuh, termasuk syirik seseorang itu beristighosah kepada selain Allah, aw yatwa ghairuh, atau berdoa kepada selain Allah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab dalam kitabnya Kitabut Tauhid, termasuk kesyirikan beristighosah kepada selain Allah. Dan ini sudah kita terangkan makna istighosah, yaitu apa? Talabul aun fi waqti syiddah. Kurang lebih maknanya istighosah demikian, meminta pertolongan di waktu bahaya, di waktu genting. Dan beristighosah kepada selain Allah adalah syirik. Demikian pula termasuk syirik berdoa kepada selain Allah. Ada kaum sufi atau ahli tasawuf, di antara mereka ulama-ulama mereka membolehkan beristighosah kepada selain Allah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menetapkan bahwasanya istighosah kepada selain Allah adalah syirik. Maka jelas dari sini kita mengetahui ada pertentangan antara amal perbuatan yang dilakukan oleh kaum sufi
dengan akidah yang diajar oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka kaum sufi pada umumnya memusuhi dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan menggelarinya dengan atau menggelari orang-orang yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Wahhabi. Tidak lain dan tidak bukan, tidak lain dan tidak lain kecuali untuk menjauhkan umat dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang isinya tashihul aqidah, membenarkan, meluruskan aqidah yang rusak oleh orang-orang yang tidak berilmu, yang beramal tidak bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ayatullah rahimani wa rahimakumullah, ayat pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menguatkan perkataan dia tadi dalam judul bab tadi, yaitu firman Allah Ta'ala, wa la tad'u min dunillah, janganlah kalian menyeru selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, apa yang tidak memberi manfaat kepadamu, wa la yadurruk, dan tidak pula memberi mudarat kepadamu, fa in fa'alta, jika kamu mengerjakan, yaitu berdoa kepada selain Allah, fa innaka, sesungguhnya kamu, idzan, bila demikian, minal zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Dan tafsiran atau syarah ayat ini sebagiannya telah kita bacakan pada pertemuan terakhir dan tidak perlu kita mengulang, namun kita meneruskan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu, yaitu firman Allah, wa la tad'u man min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, jangan kau menyeru selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, apa yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memudaratkanmu. Syekh Utsaimin mengatakan, ai li'annahu la yanfa'uka wa la yadurruk, karena yang kamu seru dari selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Enggak bisa dua-duanya. Enggak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberi mudarat. Untuk apa kamu berdoa kepadanya, menyeru kepadanya dari Tuhan-Tuhan selain Allah? Ayat ini tadi, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, janganlah engkau menyeru selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Ini ada qaidun, ada taqyid, ada ikatan. Jangan kamu menyeru selain Allah. Yang selain Allah itu ma la yadurruka wa la yanfa'uk. Tidak, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memudaratkan kamu. Hadzal qaidu laisa syartan. Qaid ini ma la yanfa'uka, ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ini qaid. Allah mengatakan wala tad'u min dunillah, jangan kamu menyeru selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ini qaid. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, apa yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Ini qaidun, ini taqyid, ini pengikat. Dan qaid ini, pengikat ini, taqyid ini laisa syartan, bukan menjadi syarat. Bihaitsu yakunu lahu mafhumun, yang mana qaid ini memiliki pemahaman. Apabila Tuhan yang disembah, Tuhan yang didoai itu, yang dimintai itu, yang diseru itu, kalau bisa memberi manfaat atau bisa memberi mudarat, berarti boleh diseru. Bukan syarat ini. Jadi
bisa memberi mudarat, tetap enggak boleh disembah. Itu kalau ada. Tapi faktanya tidak ada satu Tuhan pun yang mereka sembah, yang mereka doai atau mintai doa dari selain Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa memberi manfaat atau memberi mudarat. Enggak ada satupun. Li'anna hadza laisa bimawjud. Yang demikian itu enggak ada. Tuhan yang bisa memberi manfaat dan memberi mudarat kepada mereka enggak ada. Qala Allah Ta'ala, wa man adalla mimman yad'u min dunillah. Siapa yang lebih sesat dari orang yang menyeru dari selain Allah? Man la yastajibu lahu, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang tidak akan bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Orang datang ke batu yang dikeramatkan, doa minta ke batu tersebut, sampai hari kiamat tidak akan dikabulkan doanya. Orang datang ke pohon besar yang dikeramatkan, doa minta di situ kepada penunggu pohon besar tersebut, sampai hari kiamat tidak akan dikabulkan. Orang datang ke kuburan Wali Songo, doa minta kepada Wali Songo yang telah meninggal dunia, sampai hari kiamat tidak akan dikabulkan oleh Wali Songo, karena tidak bisa mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Siapapun orangnya, orang soleh siapapun, wali siapapun, gak akan bisa mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Dan orang soleh tersebut sudah di dalam kuburnya, sudah meninggal dunia, lah kok dimintai doa. Datang kuburan Syaikhul Qadir Jailani, berdoa minta kepada Syaikhul Qadir Jailani, ya gak akan dikabulkan. Bahkan orang di Indonesia doanya kepada Syaikhul Qadir Jailani juga akan dikabulkan, karena dia tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula bisa memberi mudharat. Kemudian Allah berfirman, wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka dari doa-doa mereka, dari permohonan-permohonan orang yang berdoa kepada mereka, ghafilun, lalai, tidak menggubris, tidak bisa mengabulkan, tidak bisa mengijabai. Karena mengabulkan doa itu bagian dari sifat ketuhanan. Baik doa memohon didatangkan manfaat atau berdoa memohon ditolak dari mudharat. Ini sifat ketuhanan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da, dan apabila manusia dikumpulkan di hari kiamat, kanu lahum a'da, mereka saling bermusuhan. Pak Kiai dimusuhi pengikutnya, pengikutnya memusuhi Pak Kiai, Pak Kiai juga memusuhi pengikutnya, saling bermusuhan. Saya kan ikut Pak Kiai, aku salah kok diikuti. Saling bermusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka dahulu terhadap peribadahan mereka kafir, tidak membenarkannya. Ini yang terjadi di hari kiamat. Orang-orang yang berdoa menyembah kepada selain Allah, besok di hari kiamat mereka saling bermusuhan. Demikian pula pemimpin di atas kesesatan akan bermusuhan dengan para pengikutnya di hari kiamat. Dan setiap dari mereka, pemimpin dan yang mengikuti kesesatan, mendapatkan balasan sendiri-sendiri. Dan tentu saja pemimpin dalam kesesatan dosanya lebih besar dibandingkan hanya sekedar pengikut, karena dosa pemimpin tersebut ditambahkan dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya. Berat, multi level dosa. Setiap orang yang mengajak kepada kesesatan, semakin banyak pengikutnya,
maka dosanya semakin berlipat-lipat kepada orang yang mengajak kepada kesesatan tersebut. Sebaliknya, orang yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada as-sunnah, as-sahihah, mengajak kepada akidah sahihah, semakin banyak pengikutnya yang mengikuti kebenaran tersebut, maka pemimpin atau orang yang pertama kali mengajak kepada kebenaran tersebut, pahalanya ditambahkan dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Multi level ganjaran. Fahagadar man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa minal qaidi alladhi laysa bisyartin. Kemudian Syaikhul Utsaimin menyebutkan contoh yang lain, termasuk taqyid yang bukan syarat. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Taqyidnya di sini alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Taqyidnya ini. Berkata sesumin firman Allah Ta'ala, alladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kila libayanil waqi', ini untuk menjelaskan waqi'. Waqi' itu kenyataan. Memang kenyataannya Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, ini fakta. It laisa hunaka rabbun sanin, karena di sana tidak ada Tuhan kedua, tidak ada Rabb kedua. Lam yakhluqna walladzina min qablina, yang Tuhan kedua ini yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, enggak ada. Ya hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, enggak ada Rabb yang lain yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Wa minhu qala ta'ala, contoh yang lainnya taqyid yang tidak menjadi syarat. Warabaibukum allati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kalian, anak-anak tiri kalian, yaitu anak-anak yang dibawa istri, anak tiri. Fi hujurikum, di dalam pemeliharaan kalian. Jadi fi hujurikum ini taqyid, tapi tidak menjadi syarat. Seandainya ada seorang lelaki menikahi seorang wanita yang punya anak, namun anaknya tidak dalam pemeliharaan laki-laki tersebut, tetap dia tidak boleh menikahinya. Maksudnya rogaib di sini anak-anak perempuan, dalam anak perempuan tiri. Walaupun anak perempuan tiri itu tidak dalam pemeliharaan lelaki tersebut, tetap dia tidak boleh menikahi anak perempuan tersebut selama dia telah menggauli ibunya. Ini penyebutan di sini untuk mencontoh dari ayat Al-Qur'an, taqyid alladzi laisa bisyarat. Taqyid yang tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat seorang anak perempuan tiri tidak boleh dinikahi oleh lelaki tersebut kalau dia di dalam pemeliharaan lelaki tersebut. Tidak menjadi syarat. Seandainya perempuan, anak perempuan tiri tersebut tidak dalam pemeliharaan lelaki tersebut, dia tetap tidak boleh menikahi anak perempuan tersebut selama dia telah menggauli ibunya. Wa minhu qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasul. Wahai orang yang beriman, kabulkanlah Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila dia menyeru kalian kepada apa yang menghidupkan kalian.
Fahadha li bayanil waqi', ini untuk menjelaskan fakta. Doa'ur Rasul, karena seruan Rasul, ajakan Rasul, dakwahnya Rasul kepada kita, kullahu kulluhu lima yuhyina. Semua dakwah, semua seruan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, semuanya lima yuhyina, untuk menghidupkan kita. Nah, kehidupan di sini ya, kehidupan jasad wa ruh, tidak hanya sekedar. Yang utama agama itu kehidupan ruh, kehidupan hati. Dan kehidupan jasad itu nomor dua. Dan Rasulullah pun ajaran-ajarannya tidak melupakan antara kehidupan ruh dan kehidupan jasad. Kehidupan jasad yo, di antara ajaran Rasulullah apa? Kalau makan jangan kenyang, ya kan? As-sulusulil ta'am, as-sulusulil syarab, was-sulusulil hawa. Ini ajaran Rasulullah untuk kehidupan badan. Makan itu sepertiga, perut itu diisi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ini ajaran makan yang membawa kepada kesehatan. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan memakan makanan yang ada barokahnya. Di antara minum susu, yang maknanya minum susu itu ada barokahnya, dan seterusnya. Walaupun yang utama apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah dakwah ila hayatul ruh, kehidupan ruh, itu yang utama. Namun Rasulullah juga tidak melalaikan kehidupan jasad. Rasulullah menunjukkan tibun nabawi, pengobatan nabi ada pada asal minum madu, kemudian haba sauda, syifaun min kulida. Haba sauda itu obat segala penyakit, ilah maut, kecuali kematian. Kalau mati yo, ente mau mandi haba sauda yo tetap mati. Dan buku-buku yang dikatakan para ulama berkaitan dengan tibun nabawi itu bukti bahwasanya Rasulullah tidak melalaikan kehidupan jasad, kehidupan badan, tapi diutusnya Rasulullah itu untuk kehidupan ruh. Kehidupan ruh kita, yang di situ ada tauhid, menjauhi kesyirikan, dan seterusnya. Karena dakwahnya para nabi itu yang utama tauhid. Sebagaimana Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, isinya tauhid semuanya. Belum ada hukum-hukum ibadah kecuali sholat. Kemudian kesempurnaan syariat disempurnakan di Madinah selama 10 tahun. Kembali ke pelajaran. Wa kullu qaidin yuradu bihi bayanul waqi' fa innahu kata'lil. Setiap taqyid yang diinginkan dengannya untuk menjelaskan fakta, fa innahu kata'lil, ini kedudukannya seperti ta'lil. Ta'lil itu menyebutkan sebab. Ta'lil. Kata'lil lil hukmi, seakan-akan atau seperti menyebutkan sebab hukum tersebut. Contohnya firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu hudu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai orang yang wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Takdirnya di sini alladhi khalaqakum. Dan ini libayani al-waqi'. Waqi'nya, faktanya memang Allah yang menciptakan kita. Wa hadza kata'lili lil hukmi. Bayanul waqi' ini seakan-akan untuk menjelaskan sebab
hukum tersebut. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Maka maknanya ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, li'annahu khalaqakum, karena dia yang telah menciptakan kalian. Hadza li ta'lilil hukmi, menyebabkan sebab hukum tersebut. Kenapa harus menyembah Rabb kalian? Karena dia yang menciptakan kalian. Kurang lebih semacam itu maknanya. Ini lebih jelas kalau kalian nyimak sambil baca buku. Kalau hanya dengarkan, yuk, kadang ada yang nyangkut, ada yang gak nyangkut. Apalagi gak nyangkut, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu pasti. Qalu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirasul idza da'akum lima yuhyikum. Contoh yang berikutnya, wahai orang-orang yang beriman, kabulkanlah Allah dan Rasulnya. Kabulkanlah itu yo, menerima perintah Allah dan Rasulnya. Kalau perintahnya dilaksanakan, kalau larangannya ditinggalkan, itu namanya istijabatul lillah wal rasul. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila dia menyeru kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Maknanya li'annahu la yad'ukum illa lima yuhyikum, karena dia, yaitu Rasulullah, tidak menyeru kalian kecuali kepada apa yang menghidupkan kalian. Kehidupan ruh dan kehidupan jasad. Wa kadzalika qawluhu ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, dan janganlah kamu menyeru selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memudaratkanmu. Ta'lilnya apa? Li'annahu la yanfa'uka wa la yadurruk, jangan menyembah selain Allah karena sesembahan tersebut tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak pula bisa memudaratkanmu. Tidak bisa memudaratkanmu dan tidak pula memberi manfaat kepadamu. Seandainya ada sesembahan dari selain Allah yang disembah oleh sebagian manusia, kemudian sesembahan tersebut bisa memberi mudarat, sebagaimana dalam kisah yang pernah saya sampaikan kepada kalian, orang-orang Mesir sebelum datangnya Islam, sebelum ditaklukkan kaum muslimin Mesir itu, penduduk Mesir, mereka kalau sungai Nil itu surut, garing, tidak berair, mereka mengadakan upacara kurban. Yang dikorbankan seorang gadis perawan. Setelah ada upacara pengorbanan, sungai Nil mengalir lagi. Oh, ini kan bukti jin penunggu sungai Nil bisa memberi mudharat. Nah, ini ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang memang ada jin setan yang bisa memudaratkan manusia. Namun jin setan tersebut tidak bisa memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Maka ini ujian. Sebagaimana dukun menyantet orang dan bisa kena santet orang tersebut, ini juga dengan izin Allah. Kalau Allah menghendaki orang itu yang disantet tidak empat, ya bisa. Hal semacam ini adalah ujian bagi orang yang kena santet tersebut. Demikian pula ujian bagi selainnya. Apakah percaya bahwasanya musibah ini dengan kehendak Allah, atau memang jin setan itu bisa memudaratkan dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Bagi seorang yang muwahhid,
yang imannya kuat tahu ini ujian dari Allah. Allah mengendaki ini. Allah mengendaki dirinya atau orang lain kena santet. Tapi perlu diketahui kemudaratan tersebut terjadi dengan izin Allah. Kalau ada pawang hujan bisa menolak hujan misalnya. Tapi kita tidak tahu apakah hujan itu berhenti karena dia atau atas kehendak Allah, kita kan tidak tahu. Seandainya pawang hujan itu bekerja sama dengan jin dan jin bisa mengusir awan sehingga awan itu tidak berada di wilayah tersebut. Ketika awan hujan itu pergi, maka otomatis hujan berhenti. Maka jin yang berbuat demikian, yang bekerja sama dengan pawang hujan tersebut, tidak melakukan perbuatan semacam ini, memindahkan awan, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang punya jimat sehingga dia kebal senjata. Kekebalan yang dia punya karena bantuan jin ini juga dengan kehendak Allah. Tidak ada peristiwa kejadian di alam semesta kecuali dengan kehendak Allah. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian semacam itu yang seakan-akan jin punya peran untuk bisa memberikan mudarat kepada manusia, tidak boleh kita terus takut kepada jin. Kemudian ketakutan ini membawa kita untuk beribadah kepada jin. Contoh beribadah kepada jin, membuat sesajen untuk jin. Ini kan ketakutan yang membawa kepada peribadatan kepada jin. Enggak boleh. Enggak boleh semacam itu. Kita tetap mentauhidkan Allah, kemudian mengambil sebab-sebab yang disyariatkan untuk menghindar dari musibah-musibah yang kemungkinan bisa terjadi karena gangguan jin. Apakah dengan disantet? Apakah dengan gangguan jin berupa kesurupan? Kita mengambil sebab-sebab syar'i untuk menghindar dari musibah-musibah semacam ini. Tetap kita mentauhidkan Allah dan tidak terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan. Jadi dari apa yang saya sampaikan, perlu kalian ketahui untuk dijadikan catatan bahwasanya kalau ada jin, setan ataupun siapapun yang bisa memudaratkan manusia, itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan itu ujian, cobaan bagi kaum tersebut. Yang kita contohkan tadi, penduduk Mesir yang berkorban untuk jin penunggu Sungai Nil sehingga Sungai Nil mengalir lagi. Itu kejadiannya hampir tiap tahun semacam itu. Setiap Sungai Nil garing, mereka membuat sesajen korban, kemudian mengalir lagi Sungai Nil. Sampai datang masa pemerintahan Umar bin Khattab yang kaum muslimin bisa menundukkan, menaklukkan Mesir, dan Umar menunjuk siapa? Amr bin As. Amr bin As, gubernur Mesir, dia menulis surat ketika Sungai Nil garing. Penduduk Mesir menemui Amr. Wahai Amr, menjadi kebiasaan kami setiap tahunnya kalau Sungai Nil garing, kami mengadakan kurban yang dilempar ke Sungai Nil. Kemudian Sungai Nil akan mengalir. Maka Amr bin As mengirim surat kepada Umar bin Khattab untuk bertanya apa yang saya lakukan ini. Maka Umar pun menulis surat kepada Sungai Nil. Bismillah min Abdillah Umar bin Khattab ila Nil. Dengan menyebut nama Allah dari Umar bin Khattab, dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. In kunti tajri min indi nafsik
fa'amsikil ma wa in kunti tajri bi idznillah fajril ma. Wahai Sungai Nil, apabila kamu mengalirkan air dari dirimu sendiri, maka tahanlah airnya. Namun apabila kamu mengalirkan air itu dengan izin Allah, maka alirkan airnya. Maka surat ini pun sampai kepada Amr bin As. Kemudian Amr bin As melemparkan suratnya Umar bin Khattab ke Sungai Nil. Maka Sungai Nil pun mengalir. Sampai hari ini tidak pernah garing Sungai Nil. Ini termasuk bisa kita katakan karomahnya Umar bin Khattab yang berkaitan dengan Sungai Nil. Jadi sebagian makhluk kadang bisa memudaratkan, dan kemudaratan itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Qala ta'ala fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jika engkau mengerjakan, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jika kamu mengerjakan, berdoa kepada selain Allah, apa yang tidak bisa memberimu manfaat dan tidak pula memberimu mudarat, jika kamu mengerjakan, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. In fa'alta, khitabnya kepada siapa? Khitabnya kepada siapa ya Tuhan? Fa in fa'alta idzan fa innaka, sesungguhnya kamu. Khitabnya kepada siapa? Khitabnya kepada siapa? Khitabnya kepada siapa? Baru adzan itu. Khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In di sini in syartiyah. Dan jawab syarti jumlah fa innaka idzan. Fa in fa'alta in syartiyah, jawab syartinya fa innaka idzan minadh dhalimin. Ini jawab syart. Eh idzan, mana idzan? Eh hala fi'lika minadh dhalimin. Ketika kamu mengerjakan itu, yaitu berdoa kepada selain Allah, berarti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Li'anna idzan lidzarfil hadir. Idzan itu menunjukkan dzarf al-hadir. Dzarf itu menunjukkan dzarf zamani. Dzaraf yang menunjukkan zaman. Al-hadir, hadir itu zaman sekarang. Yaitu fa innaka hala fi'lika minadh. Ketika kamu mengerjakan itu, kamu termasuk orang yang zalim. Akan tapi jika kamu bertobat, maka hilang darimu sifat zulm tersebut. Fal insanu qabla al-fi'li laysa bidzalim. Seseorang sebelum mengerjakan, berdoa kepada selain Allah, dia bukan orang yang zalim. Dan setelah tobat, dia berdoa kepada selain Allah, kemudian dia bertobat. Setelah dia bertobat, falaisa bidzalim, dia juga bukan orang yang zalim. Tapi sifat zalim ini disematkan kepada dirinya tatkala dia mengerjakan perbuatan tersebut, yaitu berdoa kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memudaratkanmu. Ketika dia mengerjakan doa kepada selain Allah, maka dia disifati dzulum. Namun setelah dia bertobat, sifat dzulum itu hilang dari dirinya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina, dia itu seorang mukmin. Dia dikatakan tidak mukmin kapan? Ketika dia berzina. Setelah dia tobat, maka sifat iman ini kembali kepada dirinya. Wa na'udzulmi huna dulmu, dulmu syirik. Dulum di sini fa innaka idzan minadh dhalimin.
zulum di sini adalah syirik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kezaliman, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi zulum di sini, fa in fa'alta idza fa innaka minadz zalimin. Kamu termasuk orang yang zalim, zulum di sini syirik. Artinya siapa yang berdoa kepada selain Allah, apa yang tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya dan tidak pula bisa memberi mudarat, dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari terjatuh dari perbuatan syirik. Ayatullah rahimani wa rahimakumullah. Fanaktafi bihadal qadar. Laqad hana waktu salat isya atau waktu adzan isya. Karena telah masuk waktu adzan isya, maka kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.